Administrasi labirin sirkus set sering curi. Kita lihat satu orang. Oke. Kita lihat dulu ya guys, di sini ada apa aja. Nama youtuber ya. Bisa gue genjer ya. Bersembunyi di bawah tempat tidur siapa ya, berarti kita harus di sini ya. Hantu, bukan hantu sih, tapi musuh kita, enemies aja. Jadi musuh kita ini adalah badut dan kita harus pergi dari sini ya guys. Cok, serem cok. Ambil kunci dari kamar anak-anak di meja samping untuk tidur di sini kan? Oh iya di sini coba. Oke mantap. Ini kita akan keluar guys. Let's go, let's go, let's go, let's go. Buka. Kita skip saja dulu ya. Untuk kereta keluar dari cek. Luncurkan atraksi kereta. Gua udah ngeliat ya di gua nggak tahu keseluruhannya soalnya nggak mau di spoiler juga ya guys, kita cari bersama-sama misnya cuy. Taman Dead Park, anjay, Dead Park, taman kematian. Wih, ya ilah, kirain apa cok, kaget gua. Dead Park, welcome. Wisata kereta, oke. What the heck? Itu dia guys, badut guys. Jika anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, selanjutnya gunakan saja petunjuk ini. Oke, kalau kita sudah mentok ya guys. Lanjut. Kalau kita sudah mentok, gak tahu apa yang harus dilakuin, kita coba pakai itu ya guys. Tapi kalau kita masih tahu, kita tidak ada tanda-tanda kehidupan si badut di sini. Gila cok, creepy cok. Gue di rumah sendiri pula jir. Aduh gimana nih, aman nih? Gak ada si badut. Oke langsung kita coba guys di sini kayaknya. Ayo.
kita lihat-lihat dulu sekeliling, cok. Takutnya ada si badut biadab. Aduh, sorry, cok. Aman ya, aman, aman, aman. Tiba-tiba ada si badut, anjir. Badut itu tugasnya bukannya menghibur ya guys ya, malah nakutin. Badut kok nakutin? Aman kah, aman kah? Mana badut, coy? Gak ada ya? Sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan sang badut di sini. Ini apa, cok? Ambil slide. Oh, nggak tahu bahasa. Oke, oke, kita kemana nih, guys? Situ kan? Enggak. Lanjut. Kita ngambil ini ya. Kalau gua lihat di Neo Auto ngambil ini. Jadi gue sorry banget ya, gue udah agak sedikit tahu di sini alurnya dari awal doang sih, tapi dari sana juga soalnya udah muncul terus kena spoiler. Ya mana ya, habis itu kita kemana nih? Cok, rinding sumpah gue, cok. Anjir, sumpah cok, merinding banget gua, anjir. Karena gua sendiri di rumah, anjir. Nah, habis itu kita ke, nah, guys, kesana dulu lah. Naik ke lantai 2. Oh my god. Kita bisa, woy, kecerit cok, buset goblin. What the hell. Badutnya ada di sana, anjir. Masuk dulu. Wah, sial. Anjir, cok, please lah, jangan jump scare lah. Oh, ini ada sesuatu, guys. Please, cok, please, please. Please, anjir, please. Please, Bang Badut, jangan sini, Bang Badut. Aduh, ya, aduh, ya. Ambil, ambil, ya. Wah, ini goblok, ya. Toxic. Lebay banget ya. Aman gak? Ada. Mana guys? Yang badut yang ada di sana. Sini kan? Sini cuy. Kok merinding cok, anjir. Sialan gue.
bentar ya, gue nenangin diri dulu. Woi, lu jangan lemah kayak gini, cok. Dia cuma padu. Padu itu lucu, bukan? Woi, aja. Padutnya di situ, coy. Untung kita masuk ya, guys. Cepat deh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rob. Aman-aman dulu, cari aja jaga-jaga dulu guys. Ada suara step. Sini dong, anjir. Ya Allah, kenapa gua harus main game yang bikin jumpscare kayak gini? Tapi gak apa-apa, demi viewer gua. Anjir, sumpah lu kok betah banget anjir. Lu kok suka banget nyamperin gua, lu suka ya sama gua? Sebentar guys, kita tunggu dia pergi dulu guys. Relax main ini, relax, jangan panik, santai. Dia cuman badut, lu jangan takut sama badut ya guys. Gua rata ke tadi ya. Untung kita masuk anjir. Kalau enggak ketahuan kayaknya. Itu radio ngapain nyala coba anjir. Siang. Bentar guys, gua dengerin step dulu. Masih ada deket sih. Wait ya. Ting berisik banget coy itu radio. Kita save ya. Kita save dulu aja guys. Gua takutnya tiba-tiba aduh, simpan sisa 2. Aduh. Cuman 2 save coy. Gimana ya? Lanjut aja dulu. Wait, coy. Cek dari sini apakah ada itu baduknya anjir. Waduh, tawan gak ya nyamperin cowok. Alhamdulillah. Tadi tuh kita harus nyari kunci, apa udah nemu kan? Gue belum nemu coy kuncinya. Santai, dia belum pergi. Oke, sudah sampai sini. Gue ini ketakutan cowok. Sial. Ini ada boneka cowok. Gue ini cowok. Wajir kok boleh cowok. Aduh. Astagfirullahaladzim. Sumpah, please, udah, jangan jumpscare lagi, please. Oke, karena ini kayaknya harus langsung masukkan. Kuncinya nggak ada, cok, sumpah, di mana, anjir.
kalau dari Miau itu di situ, makanya gue langsung ke tempat itu, tapi nggak ada cowok di mana. Dia selalu badut, ngapain nakutin gue, anjir, gue gak ada salah malu. Gue nggak ada, ya nggak ada masalah malu, tapi lu kenapa nakutin gue gitu loh? Ke kanan, ke kiri, dekat. Coba ke kanan, coba. Anjir, badutnya di sana. Sumpah. Demi Alek. Kita cari kunci, please kunci. Oh ini apa? Nice, kunci coy. Ada step coy, step. Nah, untung kita masuk anjir. Kanan ya. Santai. Keep calm. Stay calm, stay cool. Itu radio anjir bikin serem cok. Coba sumpah, sumpah ngapain ya anjir. Sumpah. Gua banding juga lu. Woi cepet lah perginya lu. Waduh, haram, waduh haram. Pergi lu anjir. Kita tunggu dulu sampai stepnya hilang. Bentar. Masih ada guys. Ya, sepertinya udah hilang ya. Jangan kedip lah. Langsung aja cok. Please cepet cok. Nice, alhamdulillah hirobil alamin. Alhamdulillah. Nice. Please lah, udahlah anjir, jangan nakutin gua cok. Ini tempat merah gini creepy banget anjir. Astagfirullah. Bentar cok. Kalau kita nih ada matinya berapa enggak ya? Oke, kita bisa main aja. Oh my god. Sana aja. Please. Banjir. Coy ini gimana, coy? Sial. Banjir, guys. Kok di kiri? Harusnya kan kanan lebih baik, coy. Tapi kok di kiri? Bang, udah bang. Kira sepertinya harus kita save dulu ya, guys. Kita harus save dulu ini. Gak bener nih. Apa-apalah kita habisin save kita. Demi keselamatan kebaikan diri gua cuy. Kita save yang di sini aja ya. Kalau di dalam tuh kita harus langsung lari aja ke tangga ya. Save dulu bang. Simpan sisa 2. Oke, gak apa-apa. Sisa 2 bang. Anjir cuy, harus pakai. Bentar ya guys. Pause dulu, mau nyalain data. Kita save, bismillah. Hasil disimpan, oke, nice. Sebentar guys. Oh nyawa gua sisa 3 coy. Oh disini tadi set dah, sisa 3 lagi. Ini karena agak ngeframe gitu ya, jadi gua mau matiin. Oke coy, gimana nih? Kita lanjutkah atau lanjut di next episode aja ya? Coba lanjut. Tadi tuh pintunya yang kiri ya guys. Pintu yang kiri. Siap. Ini singkirlah, syuh. Gratis ongkir SMD, bacot. Langsung saja kita gasin ya guys. Nyawa
sama gua sisa 3 lah. Bacot bertiga, 3 pun jadi jin. Astagfirullahaladzim. Ada di sana guys. Kita belok sini aja dulu deh. Nah, nyamperin dong. Gila, gua udah mau belok itu ada di depan mata, cok. Apa tuh gua anjir. Aman. Cok. Aman. Gas. Oke. Bisa dik. Aman. Bisa. Pokoknya belok ke kiri ya, guys. Kita langsung let's go saja. Bang, kita gimana nih terjebak nih? Terus gimana nih? Terus gimana nih, cok? Kita harus gimana di sini nyanyir? Woi, ini enggak ada petunjuk apa-apa kah? Kita coba petunjuk ya, guys. Kita harus gimana tuh? Oke lah, sepertinya kita harus pakai petunjuk berbalik. Langsung ada pintu aja. Enggak ada lagi. Hilang pintunya. Terus kita harus merinding kok. Ini harus gimana, cok? Ini nggak bisa, kan pencet-pencet nggak ada yang pencet. Terus gini, jalan-jalan di pojok, terus jongkok. Enggak. Ini gimana nih, guys? Allah Akbar, saya terjepit seperti di sini. Cok, gimana ini, cok? Wey, please lah, wey. Ini nggak ada petunjuk apa-apa kah? Apa yang harus gue lakukan? Apa nunggu sini sampai berhenti? Iyalah, badut sini lah. Gue butuh lu. Sekarang gue butuh lu. Gue nggak takut lu sih. Mana maju lu? Maju sini. Gue hantem lu. Guys, ini gimana, guys? Mas, waduh, cok, nggak ada pintu kah? Begini, syaratan objek wisata tidak lebih tinggi dari, udah, terus gimana guys? Nah, kok hilang? Oh, kita harus, nggak ada tempat ke apa sih alasan ini, gua nggak tahu gimana biar bisa ada tempat kekinya itu loh. Seharusnya diem gini aja gitu, duduk nunggu bantuan, nggak kan?
Yuk kita berdoa bersama-sama guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segera ada jalan keluar. Nah, kita hilang lagi, cocok. Baiklah, sepertinya kita terpaksa harus pakai bantuan ya guys. Ya. Tinggal di tengah ruangan duduk dan berbalik. Oh, kita harus duduk sini guys. Nah, akhirnya. Tempat apa ini? Pembunuhan adalah kesempatan terakhir. Ini lagi apa coba? Tadi wah, Allahu Akbar, ya Allah ya Rob. Ah, anjir. Ntar di bawahnya. Ini lagi coba, please lah. Enggak ada kan? Di balik anda ngeprank cowo, ngeprank lu, gue pukul juga lu lama-lama. Ini harus dulu balik kah? Balik? Nah, udah tahu. Ini lagi gue balik lagi guys. Ya lu ngeprank lagi gua tiban lu. Sini lagi. Jangan melihat ke belakang. Larangan adalah perintah, gue balik aja. Gue balik lagi, cok. Balik lagi, kenapa kok? Ayla, masa kita jangan balik ke belakang? Larangan ada print, ada print guys. Kita coba ya, jangan balik ke belakang. Berkanda siap bang, gua cuma lihat ke pinggir, ke kanan, ke kiri ya guys. Gua gak akan melihat ke belakang, takut di prank lagi gua. Ya jemput ya. Kita coba sini lagi kan. Sumpah ini maco, gua harus maco. Ya ilah, balik lagi Jo. Serius ini balik lagi kok. Apa kan bang. Ntar guys, kita harus cari petunjuk lagi guys, terpaksa guys. Sumpah guys, gua kagak tahu apa. Oke, kita coba ini dulu aja petunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, oh iya lo coba, lupa gua. Bentar guys, anda tidak perlu melihat jalan keluar untuk maksudnya gimana guys? Jadi kita harus diam gitu ya, kita coba aja ya diam guys. Kita coba ya, kita diam di sana. Dari sini tuh kita diam aja ya. Kita diam di sini terus. Udah, kita diam aja guys, kita tunggu. Kita pause dulu coba. Enggak. Kita diam aja gini gitu. Diam.
Tapi berapa menit dia muncul? Sembulahin. Kita ritual dulu guys. Sembulahin. Mana jalan keluar? Deket-deketin guys. Well, jadi gimana nih? Kita kan nggak usah lihat belakang ya. Tadi tuh perintahnya tuh apa ya? Anda tidak perlu melihat untuk jalan keluar. Kita harus gimana? Harus perang. Gini. Merenung gimana, cowok? Kalau kita gini aja. Gimana anjir? Guys, gua nge-stuck di sini sumpah, guys. Kita harus gimana, cok? Sekali lagi. Kita lihat ke belakang. Terus kalau misalnya balik lagi ke sini, gua udahan. Gua lanjut di next episode buat nunggu saran dari kalian, guys. Sumpah gua gak tahu ini nge-stuck sumpah. Balik lagi. Diam, guys. Bro, bang, gua diem, bang. Pintu. Walaupun ada pintu, gua diem. Gak, diem aja. Kita lihat sini aja, guys. Pas kita harus foto pintunya, guys. Coba ya. Enggak. Kita coba ya, guys. Sekali lagi kita ke pintu. Situ lagi, kan. Gak mau. Gak mau, guys. Ntar balik lagi. Apa jangan-jangan kita harus mundur, guys? Balik lagi. Ya Allah, ya Rob. Balik lagi dong. Kita coba balik lagi sana. Jalan rahasia di sini, guys. Pada jalan rahasia. Ayolah. Tak cok, gua nggak ngerti lagi di mana ini. Bacot wajir, yang lihat belakang, pukul wajir. Di balik kita, di mana ini? Gua udahan dulu lah, nggak ngerti anjir konsepnya gimana caranya sih. Buat kalian yang tahu bisa kalian komen aja dulu. Nih pasti balik lagi, tinggi badan. Mana guys, gua balik lagi tuh. Sudahlah, gua akhiri dulu untuk video kita hari ini. Jangan lupa komen guys, gimana caranya untuk melewati yang labirin ini, cuy. Sumpah gua kagak ngerti. Oke ya, thank you buat yang udah nonton. See you di next video. Bye bye. Buat merinding sumpah anjir, cok. Wah. Bye bye. Feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.